Oke, halo semuanya apa kabar? Selamat datang semuanya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak kalian ya, zodiak Libra, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 5 Februari sampai dengan 11 Februari 2024. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu Page of Cups, terus Temperance. Oke, King of Swords, King of Cups, tiga pedang, tujuh tongkat, Page of Pentacles, 10 koin, dan tema kalian minggu ini kartunya 7 pedang ya. Oke, terus by the way, di bawahnya ada kartu 8 cawan ya. Jadi sepertinya Libra, beberapa dari kalian minggu ini memang lagi tertuju ke mungkin lagi pikiran itu lagi tertuju ke arah masa depan gitu ya. 8 cawan, mungkin dikarenakan ada sebuah target yang sedang ingin kamu kejar di masa mendatang gitu ya. Jadi intinya memang ada usaha untuk merencanakan ulang masa depanmu. Jadi kira-kira apa rencanamu minggu ini? Misalnya mungkin lagi mempersiapkan rencana mengenai keluarga, rencana keuangan, mungkin rencana terhadap seseorang ya, rencana mengenai karir, bisnis, dan lain-lain ya. Jadi intinya ada usaha untuk merencanakan ulang masa depanmu dalam minggu ini ya, dan semuanya itu akan kamu amati dengan lebih mendalam ya, soalnya di bawahnya ada kartu The High Priestess ya, energi pasif. Jadi intinya memang ada usaha untuk merencanakan ulang masa depanmu sambil mengamati keadaan terlebih dahulu dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces ya. Oke, jadi terus lihat di bawahnya ada kartu 3 koin dan dua cawan. Jadi sepertinya akhir-akhir ini beberapa dari kamu mungkin lagi fokus untuk membangun gitu ya, membangun kehidupan kalian agar apa, agar lebih membaik ke depannya, sambil mencari dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu ya. Dua cawan ya, jadi kira-kira apa target yang sedang kamu bangun Libra? Misalnya mungkin lagi membangun target keuangan, target pekerjaan, mungkin lagi membangun ya kondisi dalam hubungan cinta ya, dan lain-lain. Jadi intinya ada usaha untuk membangun kehidupan kalian akhir-akhir ini ya. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 8 cawan, aku lihat minggu ini memang pikiranmu akan tertuju ke arah masa depan, mungkin dikarenakan ada rencana penting yang akan kamu susun ya, yang berkaitan dengan masa depanmu dalam minggu ini ya. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya 7 pedang, Seven of Swords. Jadi secara umum bisa dikatakan sebagian besar dari kalian minggu ini memang lagi penuh dengan rencana ya. Jadi ada sebuah taktik baru, rencana baru yang akan kamu kembangkan secara diam-diam, dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut. Jadi kira-kira apa rencanamu Libra ya? Mungkin lagi menyusun rencana keluarga, rencana keuangan, karir ya, mungkin rencana dalam hubungan cinta, dan lain-lain ya. Bagian lain jangan lupa, kartu ini juga melambangkan energi independen ya, jadi sepertinya minggu ini memang ada usaha untuk lebih lebih mandiri gitu ya, lebih independen ya, tidak bergantung dengan siapapun, semuanya bisa kamu kerjakan sendirian Libra untuk minggu ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama kartunya Page of Cups, Temperance, tiga pedang, dan tujuh tongkat. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Sagittarius ya. Oke, jadi ceritanya di awal minggu, beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba untuk lebih menggunakan intuisimu ya, ketika ingin menghadapi sebuah langkah dan keputusan. Sambil apa? Sambil pelan-pelan tentunya, Temperance. Ya, kartu ini melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi memang kartu lagi mencoba pelan-pelan, selangkah demi selangkah untuk mengejar tujuan ya, sambil mendengarkan kembali isi hatimu dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Dan ingat tema utamamu kali ini kartunya 7 pedang. Jadi memang ada usaha untuk menyusun rencana penting, strategi baru, sambil mendengarkan kembali isi hatimu tadi, Page of Cups ya. Bagian lain jangan lupa, kartu Page of Cups juga melambangkan kabar berita baru ya. Jadi sepertinya ada juga yang tiba-tiba akan dengarkan informasi baru nih di awal minggu. Mungkin informasi tentang seseorang, informasi mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 7 tongkat dan 3 pedang. Jadi sepertinya di awal minggu memang ada perjuangan besar Libra yang masih akan kamu lanjutkan gitu ya. 7 tongkat ya, jadi lagi berusaha keras untuk mengejar tujuan ya, mungkin lagi semangat pantang mundur gitu ya untuk mewujudkan target yang kamu inginkan. Akan tetapi entah kenapa memang hatimu tuh agak sedikit frustasi di sini ya, 3 pedang. Jadi hati-hati Libra ya, usahakan lebih bersabar lagi, soalnya memang ada sedikit rasa frustasi ketika memperjuangkan sebuah target ya di awal minggu nanti. Oke, sekarang kita lihat energimu di
akhir minggu, ada kartu Queen of Swords, King of Cups, Page of Pentacles, dan 10 koin. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Scorpio, dan Cancer ya. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu, pikiranmu kembali akan fokus sekali ya. Fokus untuk mengejar sebuah target sambil menggunakan kecerdasan pikiranmu. Dan kebetulan memang ada pikiran tenang di sini ya, si Raja Cawan. Tiba-tiba hatimu tuh lagi tenang luar biasa di akhir minggu. Mampu berpikir tenang ya ketika menghadapi situasi apapun juga. Mampu untuk berpikir tenang ketika ingin menentukan langkah dan keputusan ya. Jadi gunakan ketenangan pikiranmu untuk menghadapi kondisi tertentu. Dan ingat tema utamamu kali ini kartunya 7 pedang. Jadi mungkin ada sebuah rencana penting, strategi baru yang akan mulai kamu kembangkan juga di akhir minggu sambil menggunakan ketenangan pikiran tadi ya, King of Cups. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 10 koin dan Page of Pentacles. Jadi ceritanya di akhir minggu ada proses belajar Libra yang akan kamu lakukan nantinya ya, Page of Pentacles. Nah, jadi kira-kira apa yang perlu dipelajari ulang? Misalnya mungkin lagi mempelajari ulang ya rencanamu sendiri ya, 7 pedang tadi, mempelajari ulang keputusan yang perlu diambil, mungkin lagi mempelajari hal-hal baru nantinya ya. Dan ingat di sampingnya ada kartu 10 koin. Jadi pikiranmu akan kembali fokus ke arah ke dalam keuangan dan keluarga. Mungkin lagi sibuk untuk bekerja, mencari uang ya. Mungkin lagi sibuk dengan urusan keluarga. Jadi pikiranmu kembali fokus memikirkan keluarga dan keuangan di akhir minggu sambil melakukan proses belajar tadi, Page of Pentacles. Bagian lain, jangan lupa kedua kartu ini termasuk kartu yang sangat positif ya. Soalnya kedua kartu ini melambangkan kabar baik dan abundance, kelimpahan. Jadi sepertinya ada yang tiba-tiba akan mendapatkan sebuah berita positif di akhir minggu yang nantinya akan memberikan sebuah unsur kelimpahan dalam kehidupan kalian dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Lumayan bagus energinya. Oke. Sekarang kita lanjut ya, kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Libra, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu The World, terus 9 cawan, oke, The Moon, dan 8 tongkat. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya 9 cawan dan The World. Jadi bisa dikatakan minggu ini kan tuh lagi punya keinginan Libra, 9 cawan. Keinginan untuk merampungkan sebuah masalah dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, misalnya mungkin lagi mencoba untuk merampungkan ya, masalah pekerjaan di kantor, masalah keuangan, mungkin masalah dalam bisnis yang sedang kamu lakukan ya. Jadi intinya memang ada usaha gitu ya, keinginan untuk merampungkan segera mungkin masalahmu sendiri ya untuk minggu ini. Dan semuanya itu nantinya akan kamu rencanakan terlebih dahulu dengan kartu 7 pedang sebagai tema utama. Mungkin lagi menyusun taktik baru ya, strategi baru bagaimana caranya untuk merampungkan urusan pekerjaan dan keuangan ya dalam minggu ini ya. Oke, dan sekarang kita lihat kisah asmaramu, ada kartu 8 tongkat dan The Moon. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Cancer ya. Jadi sepertinya minggu ini memang ada usaha untuk berkomunikasi dengan seseorang Libra. Ya, 8 tongkat. Ini berlaku untuk single dan couple ya. Jadi mungkin ada yang lagi ingin mencoba diskusi dengan pasanganmu, mencoba untuk memulai ya PDKT dengan seseorang. Jadi intinya ada komunikasi penting yang akan terjadi dalam minggu ini. Namun entah kenapa memang hatimu sepertinya belum pasti gitu ya dengan kartu The Moon. Kurang pasti untuk berkomunikasi dengan dia gitu ya. Mungkin lagi kurang pasti juga untuk mengambil keputusan dalam hubungan cinta ya. Dan ingat tema utamamu kali ini kartunya 7 pedang. Jadi memang ada usaha untuk menyusun rencana dalam hubungan cinta sambil mencoba untuk berkomunikasi dengan seseorang nantinya ya dalam minggu ini. Oke, teman-teman, kan segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, bye-bye.